paket usaha 36 juta, kami mau dokumentasi item-item aroma dan perlengkapannya. Silahkan disimak ya. Untuk kaleng display-nya, dia terdapat 210 piece kaleng. Ya, jadi ini tuh semuanya request dari owner yang punya paket ini ya. Ya teman-teman, jadi ini tuh variannya best seller semua ya, sudah kita pilihkan. Dan beberapa item yang sudah kita seleksi. Untuk varian yang berisi 250 ml itu varian yang sangat-sangat best seller ya tentunya. Jadi untuk varian yang best seller itu kita banyakin milihnya. Dan untuk varian yang lainnya kita beri 100 mili. Nah, selanjutnya kita akan review wadah-wadah spraynya ya teman-teman. Spraynya 250 mili. Iya. Badak serta 30 mili. Iya. Bulian 50 mili. Iya. Botol aktif 50 mili. Iya. Botol lebih 30 mili. Sambil dicek ya kak botol-botolnya. Iya. Tadi kan kita sudah review satu persatu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Owner. Baik teman-teman, silakan disimak ya reviewnya. Ini 36 juta. Terus kaleng-kalengnya itu sangat banyak banget. Ini kalau disusun di replikan di raknya satu-satu gini sangat banyak banget seperti ini. Nah ini kaleng displaynya itu menggunakan UV mengkilap seperti ini teman-teman. Nah dimana kaleng-kalengnya ini itu sangat mudah dibersihkan dan ini bukan kurum-kuruman ya, memang ini kualitas yang sangat bagus dan memang yang kualitas yang terbaik. Nah sekarang saya mau review perlengkapannya dulu nih teman-teman, silahkan disimak ya. Sekarang saya mau review bareng istri saya. Nah sambil kita lihat ada beberapa itemnya di sini, kita mulai review dari wadahnya dulu nih. Nah ini wadahnya kan isi 10 sin yang motif ini itu kurang 30 mili teman-teman. Nah sahabat wangi, di sini ada beberapa jenis item yang 30, ada yang seperti ini namanya Jo Malone. Nah ini juga botol 30 mili. Dan yang ini teman-teman, ini yang sangat terbaru banget dan ini update, dan ini ada beberapa varian ya motif-motifnya, dan juga kayaknya ini ada 3 motif ya, ada yang ukurannya 30 dan 60, dan untuk ukurannya ini ada 30 dan tutupnya hitam serta tutup silver, tapi di sini nggak masukkan tutup silver ya, karena di sini kita masih masuk untuk perwakilan item-itemnya saja. Oke, wadah selanjutnya. Di sini, nah yang tadi, ini ukuran 30 mili teman-teman. Dan ini juga 20 mili. Berarti di sini ada 2 ukuran dan 1 motif. Terus, ini ukuran, nah ini namanya Casa France 20 mili. Dan ini sangat tradisi banget di toko-toko parfum refill. Ini dari zaman bahula emang udah tradisinya kalau untuk item yang seperti ini wadahnya. Oke, kita lanjut ke Le Labo. Nah, ini yang Le Labo-nya teman-teman itu sekarang udah ada yang pakai drat ya sayangnya. Yang dratnya biasanya kan Le Labo yang pakai press gitu, yang unik banget nih botol-botolnya. Salah satu kenapa saya bilang unik karena di sini yang jarang orang jual, jarang orang di pasaran nih jarang banget ada. Tapi karena kita punya botol labor yang kurang 50 mili. Ini fungsinya juga buat mempercantik display-nya nanti teman-teman seperti ini. Tapi jangan khawatir, semua di sini pakai botolnya drat seperti ini. Wadah berikutnya ada ukurannya 30, namanya botol Le Labo. Jadi misalnya, kan biasanya itu Le Labo identiknya press-press begitu ya. Nah sekarang ini juga Le Labo-nya yang berat. Lumayan banyak sih untuk perlengkapan wadah display-nya atau spray-nya. Ini juga ada yang sangat unik banget. Nah ini teman-teman, ini buat pemanis. Ketika teman-teman bikin aromanya ngeracik, ini bisa buat buat ya dokumentasi, selfie-selfie. Taruh logo di sini juga keren ini. Nah, ya seperti itu. Terus di sini, nah ini dia yang paling sangat elegan banget dan wajib teman-teman punya di toko parfum refill. Karena ini salah satu ngangkat nilai image tokonya teman-teman ya. Keren banget nih. Ini ada yang warna. Oh ini ada yang warna juga nih. Berarti di sini ada dua motif yang warna dan ini full gold ya semuanya.
Berarti ini dalam satu boxnya ini itu isinya mix warna kayak gini tuh ada beberapa item. Oke, seperti itu. Kita punya botolnya top. Ini sangat unik banget. Di sini teman-teman boleh mencantumkan logo atau brandnya. Ketika teman-teman punya item-item apa logo brand, boleh teman-teman buat di sini stikernya. Salah satunya ini masuk di paket 36 juta. Dan ini juga sebagian ada yang request permintaan sama yang punya ownernya. Itu ada beberapa item-item yang permintaan ya, request artinya kan kita di sini bisa teman-teman bebas pilih item-item aroma dan perlengkapannya kayak gini. Nah, kita mau review wadah yang berikutnya. Di sini ukuran 50, namanya botol Saga Dior. Ini sangat elegan banget. Dan ukurannya 50. Dan ini ada dua macam ya jenis. Tapi yang kita masukkan hanya yang warna-warna saja, mix warna supaya bervariasi varian-variannya. Nah, di sini ada merah, di sini ada putihnya juga. Jadi seperti itu untuk wadah Dior-nya. Nah, sekarang saya mau ke item-item yang lainnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini botol yang terbaru, namanya botol Kiss. Kiss me sayang. Kiss you. Oh, kiss you ya. Oh, bukan kiss me ya. Oh, kiss you. Oke deh, gak apa-apa. Nah, ini adalah botol Kiss. Ini keluaran terbaru, varian dari pabrikan juga. Dan ini botol-botolnya masih yang sangat terbaru banget yang kita masukkan di paket ini. Salah satunya, perbedaannya yang botol Kiss ini teman-teman. Ini saya review sedikit. Kalau yang botol Kiss ini sedikit agak lebih gemuk. Dan tutupnya juga agak lebih besar dikit ya. Nah, dibanding Lelabo seperti ini. Ini kan sama-sama 30 nih, teman-teman. Nah, seperti itu koleksi perlengkapan dari toko kita. Ini saya review dokumentasi paketnya, tapi saya sambil review juga item-item. Ya, namanya kita pedagang ya, teman-teman. Saya memperlihatkan, ya dagangan saya juga seperti ini. Tapi, jangan khawatir, yang mau ngambil paket juga nanti kita akan manjakan dengan wadah-wadah yang sangat, sangat-sangat motif yang terbarunya. Saya review yang perlengkapannya. Nah, di sini yang wajib kita miliki di parfum-parfum untuk isi ulang. Teman-teman baiknya itu menggunakan alat peracik seperti ini biar teman-teman itu ketika meracik bisa benar-benar itu bisa bersenyawa antara bibit dan pelarutnya ketika menggunakan ini. Nanti bisa teman-teman menggunakannya ini setelah nanti teman-teman masukkan ke wadah spraynya seperti ini. Dan ini itu teman-teman dapat dua pieces ya, itu alat peraciknya. Oke, ini adalah salah satu perlengkapannya juga. Dan perlengkapannya teman-teman dapat 3 pieces ini juga kita masukkan include di dalam paket ini. Dan ini namanya spet ini fungsinya buat kalau teman-teman mudah ngambil untuk item apa aroma-aroma bibitnya ya langsung di wadah displaynya, nanti teman-teman pakai sambungan stainless seperti ini. Oke, berikutnya sini ada tatakannya. Dan tatakan ini teman-teman benar-benar kita memanjakan ya. Ini tatakannya ini sangat lengkap banget, menyesuaikan apa yang ada di wadah-wadah di dalam paket ini. Teman-teman juga kita akan kasih contoh, ini adalah botol tolaknya, ini 12 mili yang khusus untuk yang ini tuh ya. Dan tatakan berikutnya ini untuk tatakan Lelabo. Nah, yang disebut tatakan Lelabo itu kayak gini. Oke, kita santai saja. Nah, fungsinya tatakan ini biar memperindah dan bisa tertata rapi ketika teman-teman nanti udah punya toko. Nanti ketika teman-teman udah mau rapikan, mau opening, nanti teman-teman juga bikin seperti ini. Itu salah satunya juga. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini adalah untuk tatakannya dapat satu pieces untuk yang ukuran Lelabo. Sekarang di sini juga ada ukuran yang untuk mana nih? Nah, ini yang untuk 15. Semua jenis ukuran 15, HM, PX, ini muat ya teman-teman. Kalau pakai tatakan begini kan agak sedikit lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini untuk ukuran ADG. Nah, teman-teman itu benar-benar kita berikan yang sangat lengkap banget. Karena biar nanti teman-teman bisa susun tatakannya di sini. Terus nanti teman-teman pajang di atas etalasenya. Ini buat display contoh saja. Terus tatakan berikutnya. Ini ada khusus untuk kasa. Jadi kasa 20 mili, 30 mili, 50 mili. Nah, contoh kasa silver yang seperti ini. Ini jadi mau ukurannya 20, 30, sama 50 juga masuk. Dan ini adalah ukuran yang universal. Oke, tatakan berikutnya. Oh ya, di sini untuk yang Lelabo, teman-teman apa yang kasa itu dapat 2 pieces ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang lebih unik lagi, namanya botol apa namanya flex kabel ya, kabel. Ini teman-teman bukan kabel yang buat listrik, ini namanya doang karena motifnya ini bentuk kabel jadi gitu juga. Nah, ini adalah ukuran 15.
ada beberapa varian sih yang masukin, ada 5 item motifnya, tapi yang kita masukkan di paket itu hanya 2 varian saja. Ini yang mana dulu? Ini ya? Nah, ini dia. Ini dapat 2 lusin, teman-teman, untuk 15 yang model Miss One One ini. Dan di sini juga ada tank. Ini namanya botol PX Silver yang motif dari namanya lain. Oke, seperti itu dapat 1 lusin. Lagi nih, Bit. Nah, ini ukuran apa, Bit? Ukuran 60 mili, teman-teman. Ini sangat elegan banget. Dia motifnya itu hitam, hitam trans gitu. Namanya peta kru ya. Nah, kotak hitam. Ini dapat 1 lusin. Tapi yang dipajang di display di sini hanya setengah lusin ya. Karena nggak muat ya. Sebenarnya wadahnya nggak muat di sini tempatnya. Oke, ada yang sangat besar lubang nih, teman-teman. Namanya tolak peluru. Tolak peluru apa namanya? Peluru warna tank. Bukan ini dipakai peran ya. Ini salah satu bestseller kita juga dan stoknya nggak banyak lagi. Nah, ini teman-teman, saya review dokumentasi paket 36 juta, tapi saya sekaligus memperkenalkan saya punya dagangan. Jadi saya sambil ngelapak nih, gitu, kesempatan. Oke, selanjutnya saya mau review kasa trans warna. Ini kabel. Nah, ini yang uniknya lagi. Di sini ada yang 15 dan ini ada yang 30-nya, seperti itu. Oke, berarti kan teman-teman bisa lihat sendiri, isi dari pada paket 36 juta itu sangat lengkap banget. Dan ini hanya berapa persen saja. Dan kita masukkan yang best-seller, jadi botol-botol yang sangat laris dan memang udah tradisi di toko parfum retail. Tapi ada 50%, ini kita masukkan botol-botol terbaru. Jadi buat memanjakan seluruh konsumen kita di seluruh Indonesia. Tadi kan saya udah review wadah yang 30 mili, yang 20 yeah. mili. Sekarang ada wadah yang 100 mili. Nah, ini dia. Ini dia botol apa namanya? Botol Alexa. Iya, Alexa. Nah, botol Alexa ini dapat 1 lusin ukurannya 100 mili. Karena kita beberapa ngasih ukuran-ukuran, kalau yang spraynya mulai ukuran 15, 20, 30, 50 mili, dan 100 mili. Nah, sekarang ada. Dan ini ada yang mewah juga nih. Wih, keren banget. Jadi ini ala-ala Timur Tengah nih, teman-teman. Dan ini udah nggak banyak lagi stoknya ya. Tapi tetap kita masukkan di paketnya ini. Ini ada warna hitam dan putih. Ini sangat cantik banget loh, elegan. Ini buat pemanis dan buat menarik ya etalase kita display-nya. Kalau ini dipajang di etalase ini juga sangat mewah ya, teman-teman. Salah satu juga penariknya, kayak gitu. Oke, botol apa lagi nih, saya? Tadi ini. Wah, ini dia. Ini botol apa namanya? Botol Bintik 11 mili. Nah, saya mau ngasih tahu teman-teman. Terkadang botol-botol di sini, itu dari pabrik memang dicantumkan ukuran-ukurannya ya. Kayak gini 100 mili. Tapi terkadang juga nggak akurat, teman-teman. Karena ya biasalah pabrik ya. Terkadang ada yang pas banget. Ada juga yang nggak akurat di sisinya. Nah, itu kita terbuka saja. Terus sini apa lagi? Ukurannya pada 100 mili. Nah, ini ada juga. Ini yang botol yang sangat viral banget, bukan viral sih, sangat tradisi banget, namanya Aqua di Bio. Ya, singkatnya sih ADG. Kalau ini sih ada kayaknya dapat 3 ukuran ya. 100 mili sama apa, Bit? 50 mili dan 30 mili ya. Oke, berarti sangat lengkap banget. Walaupun dia tempatnya ini bisa-bisa karena mengikutin yang ukurannya, kalau sana ukuran 100 mili. Kayak gitu. Nah, ini semua dimasukkan di paketnya, teman-teman. Benar-benar review hari ini itu kita detail banget untuk buat dokumentasinya satu persatu apa aja tematanya. Jadi ini sangat detail. Oke, kita udah review wadahnya ya, yang ukuran-ukuran spraynya. Sekarang kita mau review ukuran yang untuk roll on seperti ini. Juga ada yang roll onnya nih. Tapi kalau yang ini model stick. Nah, diginiin teman-teman. Ya, lupas banget ya. Kayak gini. Ini sama-sama yang sama-sama ini, tapi ini yang sultannya karena dia bahannya itu kaca. Tapi memang harganya juga kan lebih mahal balik. Nah, seperti ini yang roll-on, yang 12 roll-on yang lainnya itu biasa. Pasti kita wajib masukkan yang namanya botol 7 mili, namanya botol wajib. Terus di sini ada botol drop filter 8 mili selusin. Ini juga selusin yang warnanya, teman-teman. Nah, ini namanya botol apa? Roll-on salur ya. Salur nih, teman-teman. Selusin. Ini yang model mata ukuran 6 mili. Terus ini yang 12 mili. Jadi benar-benar udah lengkap banget, teman-teman bisa lihat perlengkapannya ya. Terus di sini kita lanjut reviewnya untuk perlengkapan. Tadi yang belum kita review nih. Ini adalah botol Hermes 15 mili. Gak mau ketinggalan juga tatakan Mika. Ini ukuran buat roll on kaki. Ini untuk tatakannya Sultan. Ini roll on kaki, teman-teman, ini bisa semua universal gitu. Nah, ini tatakannya dapat satu pieces ya. Oke, kita lanjut lagi ke perlengkapan lainnya.
tidak lengkap rasanya, teman-teman. Untuk meracik tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan gelas seperti ini. Ini sangat wajib, yang ini ya, sangat wajib juga. Dan ini harus. Kalau teman-teman nggak menggunakan gelas ukur, nanti teman-teman tidak akan tahu seberapa komposisi dan volume bibit apa diaplikasikan ke parfumnya nanti. Mau seberapa larutnya, volumenya, mau seberapa volume bibitnya. Jadi yang menentukan di sini adalah gelas ukurnya. Dan ini, gelas ukur ini, tuh kayaknya di sini oleh Akmen itu masih kan sangat lengkap ya. Ada ukuran 100 mili-nya seperti ini. Ini, dan ini ukuran 50, 25, dan 10. Berarti di sini ada 4 item begitu. Dua, teman-teman. Fungsinya wadah absolut ini buat buat menjaga kualitas pelarutnya. Nanti teman-teman, ini pelarutnya. Oh ya, saya mau review sedikit juga. Di paket 36 juta ini teman-teman itu mendapatkan 20 liter absolut ya atau pelarut. Itu bahan buat campuran parfum, bibit ya. Nah, ini kan belum parfum namanya. Yang disebut parfum itu ketika teman-teman udah meracik dari si bibit ke diaplikasikan ke pelarutnya, itu baru disebut namanya parfum. Kalau untuk saat ini baru namanya bahan baku dan perlengkapan atau bibitnya gitu. Nah, nanti bibit ini kita jadikan perfume untuk dijadikan racikan. Nah, tergantung dari teman-teman mau jadi kualitas seperti apa racikannya. Tergantung dari teman-teman, makanya kita menyiapkan gelas-gelas ukur serta di sini ada alat raciknya. Oke, seperti itu untuk perlengkapannya. Nah, di sini apalagi saya bilang tadi. Nah, di sini ada namanya wadah absolut juga, tapi ini yang dari gelas yang ukuran 3 liter ini teman-teman. Nah, yang absolut itu teman-teman masukkan ke dalamnya sini, selain daripada bikin image elegan pokoknya, dan ini bisa buat menjaga kualitas juga untuk pelarutnya. Dan di sini ada apa nih, ada glycolnya untuk DPG spray-nya, itu buat campuran parfum roll-on juga dan spray untuk diaplikasikan nanti buat untuk bahan baku saat teman-teman meracik. Nanti kita akan pandu cara meraciknya juga, cara menjualnya semua kita akan pandu caranya. Nah, inilah tadi review singkat ini, kayaknya udah semua ya sayangnya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tanya-tanya tentang paket usaha, teman-teman boleh konsultasi dengan saya sendiri, ownernya langsung. Untuk teman-teman untuk memulai membuka paket usaha atau buka toko kios, baiknya nggak apa-apa teman-teman konsultasi sama kita juga seperti apa sih paket-paket perlengkapannya dan seperti apa sih sistemnya gitu. Semua kita akan pandu. Nah, jangan lupa juga teman-teman simak video-video kami sebelumnya ya, selanjutnya, dan banyak lagi yang video-video. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.